Okey, cepat-cepat yang kita selfie. Satu, dua, tiga. Jangan api ya. Berhenti. Tak cuti ni payah jumpa. Bukan apa. Nak bagi kerak sikit aja. Lama-lama dia mesti dia buat tiga. Pia, sini deh. Pia. Pia. Pia, pia, pia. Abang bagi ucapan laluan ke? Laluan untuk apa? Pokoklah kami kena masuk ke wiki sini. Awak takut ke? Sisha! Han boleh tak lepas ni jangan duk main-main kami lagi? Kami suka kawan lain. Jiwa manis indun di saya, la 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 oh, laju sekali ke Surabaya, beleno di pinggir kali, dengar keroncong senang sekali, beleno di pinggir kali. Dengar keroncong senang sekali, la 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 oh, bolehlah lupa kait dan baju, jiwa manis indun di saya, la 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 oh, janganlah lupa, janganlah lupa kepada saya. Keladi dalam lemari yang baik duduk yang saya cari. Keladi dalam lemari yang baik duduk yang saya cari. Hai, awal balik mari. Tak ada baca doa awak. Walaupun sakit, wawing-wawing tak tahu apa siapa. Ni kata-kata ni. Habis ni. Sebab tak tahu kau. Ni, kuat dia orang. Malam bulu. Buat baik, terlulis lagi. Ha, elok. Tu yang duduk tegau tu. Duduk elok. Apa kau ni? Elok. Ha. Tu. Pengulu duduk sembang dengan orang di masjid tu. Dia dengar depan sembang tadi. Dia nak buat masuk jauh ini cara kampung. Ha, mau tak mau kena jadi kali ni. Loh ni, cuba tengok muka Banan. Takut ke, tak takut ke, sama je. Opa tak suka kalau. Ha. Ni, jemput minum dulu dah. Air kopi ni. Lacin hang buat ayam noh. Tak ada apa eh. Air kopi je pun. Ni, Eri tu. Dah tak makan saman. Hai, Ani ni tak makan cekok dah dengan dia. Pening. Sama lah dengan anak aku sutat tu. Bukan dengan cakap aku pun. Ni, dulu je cakap laki aku ni. Aku pun tak pening lah tak nak buat lagu mana dah. Ha, tu dia, tu dia. Ha, ni aku tak mau ni. Semua atas kepala aku. Semua tok atas kepala aku ni. Ha. Ha. Aku bukannya apa. Aku kesian kat budak-budak tu. Ha. Tak mau pakai cara lama. Nak cari cara macam mana bagi benda tu kalau tak sakit. Tak sakit. 4 kali dah lah. Abang ni saja pun memang apa. Dia ni bukan kata cakap 4 kali je. 4 kali ni. Tak tahu. Aku pun tak tahu cakap macam. Ha, jangan nak marah. Ya. Sabar. Lo ni ingat janji kita, no? Apa-apa pun aku nak buat rumah pengulung untuk anak kita. 3 orang tu. Aku ingat. Nasibik yang ingat aku. Kalau tidak, memang dia kena lah ni. Sampai 3 kali ni. Ni, rumah pengulu tu. Kena weh. Nak buat habis meter dah ni. Takkan nak buat makan bihun saja. Lekih lah. Tak nak buat bihun saja? Yang ni teruk sangat eh. Hantu anak Tok Kuhulu. Mana boleh makan biru? Tak ni buat malu ya cik oi. Lah, nak malu apa? Tahun-tahun lepas, kita buat masuk jawi dulu. Lepas tu baru kita buat kenuri. Abang oi, Ani tak mau ni. Dapat kali tau. Ani tak mau. Ani takut. Ani malu. Malu apa eh? Dulu, kita masuk jawi dulu. Kenuri ni kita buat kemudian.
Ha ni duk kira malu. Betul lah cakap lelaki ha tu. Yang penting masuk jauh dulu. Semua itu belakang-belakang. Aku tak kira. Kali ni aku mau jadi je. Lepas lah dari malu. Kali ni Tok Molu dia kalut nak buat semua diri besar. Siapa dah tahu. Abang Ipun. Tu je lah satu-satunya cucu dia. Adalah tu. Kalau ikutkan hati abang, nak buat di KL macam Mak Lisha cakap pun, tak apa. Jadi, lepas masa Jawi. KL? Abang? No. Sekali lagi, kami bertiga ni dah sepakat nak buat sama-sama kat kampung. Nak panggil Tok Mutim. Lagipun Tok Ulu tu kata dia belum mai dia pun tak apa. Asalkan kenduri tu habis akan, bang. Tok Mudi yang mana? Alah, Tok Mudi yang tu, bang. Betul dah. Sakan cara ni. Haruslah, bang. Mestilah sakan untuk anak kita, kan? Boleh, kan? Kacau teruk kita, betul. Berat belah betul dah. Kita kena pikir alat ni. Kali ni betul ke? Nak bagi Tok Mudin peluang kerak. Kali ni apa? Memang kita tak pernah kerak lagi pun. Biarlah. Aku buat-buat tanya ayah aku tadi. Gaya dia jawab tu macam betul ya. Weh. Orang tu tak kata, jangan tukar mucut. Nanti nak kerak payah putui. Tobat lahum sakit. Kali ni kita nak buat lagu mana nak pelepas? Kami yang ni kuat nak hantar. Akan yang nak baik ke tak? Alok pergi mana? Aku cari anak aku. Ayok tak nampak ke? Ada gendak, dia bujang tu. Tak boleh. Boleh? Tak, yang hang di mana? Aku cari anak aku. Tadi dia balik saat di rumah. Aku cakap apa nak masuk Jawi ni, terus hilang. Sampai lah ni tak kelih. Ada aku merah ni lah kot. Dia nak pergi mana sangat. Lagi 4 hari nak pergi kerat. Takkan dia cungkit lari pergi lah. Apa tak kata nak kalut. Dia pun lari tak mana pun. Dia pun main kot dia juga. Jumlah kot dia juga. Saja nak tunjuk hak something. Tak mau pergi masuk Jawi. Tak lah ni something. Apa perasaan tak dulu? Apa yang berlaku kat situ tu? Dia tak banyak lagi. Tuan-tuan depan kita buatlah. Lah, piak ni memang kalah suara dulu. Dah lah kita. Hanya kasutkan hal. Dia kan apa? Anak jantan. Kecil-kecil pada tarik ke nyanyi. Ni. Nasib baik tak lodeh ke nyanyi. Abang.
Jangan ada seronok sangat eh. Tekat-tekat lo ni. Tak, jangan ada lepas kot ni. Sorry lah nak. Sorry sangat-sangat. Ni aku balik rumah aku. Aku kambas si Tat. Tiga suku nyawa. Geram. Buah sampai tak nak penggan ni. Ya, hoi. Geram. Ni. Tak dengan anak aku je yang jenis buah ni. Jenis apa? Rebus tak empuk. Anak hang taklah buah sangat orang tu. Oh. Jamin ni dia lepak sikit. Teruk-teruk pun dia lembek berat dia aja. Bunyi ayat nyuk, ayat nyuk. Abang nanti lah bang. Tak payah lagi lah. Bagi makan. Oh, ayam ni lagi ayam. Oh, ni ayam lah. Makan banyak-banyak tu. Lagi lah. Tak pagi. Abang makan lah. Aduh. Jom. Aduh. Wah. Meh. Ni. Nak buat macam mana ni? Allah, budak ni. Min. Oi, Min. Buat kali tak ada budak ni. Oh, lah Allah. Min. Oi. Bagi. Min. Jom kita masuk jawi. Bukan trik yang lepas anak Kak Ani nak masuk jawi buat pasal juga ke? Ha, kali ini mau tak mau kita kena perah juga. Ha. Benda yang sama juga dia dengar ni. Samalah dengan abang pun. Ha. Banyak kali dah kut buat perangai. Ish. Belain dah kula ni. Semenjak aku dengar ustaz-ustaz dia berceramah pasal masuk jawi, aku pun faham eh bab agama ni apa pun. Ha. Jadi kita pergi motong dia. Pak mentua aku suruh jual kasam. Urus semua bab-bab kenduri dengan panggil Tok Pudin sekali. Ayah. Mai kira. Sajalah nak pergi Pak Tok Mudin tu. Depa kata dia ada kelepiak teruk sangat. Ha. Kalau mak pak pi sendiri tu barulah kena gaya. Tu aku setuju. Ha. Elok. Ajuk kita pi. Mai sebelah ringgit lah. Oh, sebelah ringgit ya. Tu kira sekali dengan belah ah. Ha ya, kira aku sekali. Tak payahlah pasal. Ha. Janji nak tahu hangpa nak tukan. Ha, ni kira nak sebab balik ni. Dah betul balik dah. Ha, nah. Ha. Tak apa, pakai dua pun kelong je lah. Aku hantar balik. Jom. Ha. Aku tak percaya dengan orang tua ni. Nah. Kali ni, kalau hang dah buat perangai juga, aku pelukuh hang. Sebelum aku pelukuh budak-budak tu, aku pelukuh hang dulu. Ha. Allah. Jom. Jom. Datang balik. Sorang kan belah? Orang semua nikah, tak mau nak nikah. Jom, balik. Jom. Hang pun cepat sikit. Jom. Hang naik apa? Jadilah. Balik. Jom, kalau aku naik motong aku. Motong. Sekejap, motong aku. Start lagi. Jom. Assalamualaikum lah. Amboi, Khalid. No. Sorang ni ke? Doa, empat orang. Ha. Hari ni abang cok belanja. Ha? Belah nak makan apa makan? Ha. Order. Belah. Ha, ni yang kita janji dulu jelah. Ha, cadangan abang dulu lah. Ingat? Cadangan apa? Lah. Ni. Ni tu nak apa? Hai, tak mau tak buluk Ha, melah. Dengar dulu. Abang Cot tak macam mereka tu. Ha, ada anak. Hidup bahagia. Melah takkan nak bujang sampai tua. Ish. Melah tak mau. Tambah-tambah dengan Pecot. Lagi-lagilah Melah tak mau tau. Bolehlah menikah nanti. Boleh dapat anak macam mereka ketegak tu. Kan susah. Tengok tu mereka tu. Tak perosah nak mereka pasal sudah tak habis-habis. Daripada hari tu sampai lo. Ya, Maisat ya. Ya, Maisat. Ha, ni, bagi kopi satu. Ha, yang belah makan ni, semua. Tak apa, aku bayar. Amboi, Abang Cot. Sakat, no. Habis ni hutang lama yang panjang kerja-kerja tu. Bila tak bayar? Cuba dah hati nak nikah dengan aku. Inilah hari yang kita. Yang kita.
jadi pilihan. Pakat makik lah. Sat, bangun. Pasal apa ni? Yang ikut popo panggil pok dia ni sama. Sat, kaki jemuh dua-dua lagi baru ada kat. Ya, ha, malam-malam buta ni pasal apa ringat. Kami memang lawak mendir. Api ni sama lah. Kita kena lah. Cara kita melawak macam mana? Anak kita melawak ni naik lemak. Janganlah sampai. Sampai apa? Yang pilih lah yang tak jadi masa jawi ni. Hang tak percaya kat aku ke? Abang ni, dah berapa kali dah duduk panggil macam tu, tiap-tiap kali. Ni, Tat, hampir masuk bilik, tidur. Tu selalu kacau lah. Pau tengok TV, hang ni jam lah. Tak perlu, mak tak. Dia, termai dah. Tengok tak boleh, eh? Tak, mak takut tak, mak. Malam-malam mak panggil, ni. Ha, dia start dah tu. Tak tidur apa malam, Tat. Ayah, nak kenuh lagi tu. Kira-kira, mak ku, eh. Orang tu bangkit, orang bangkit. Weh, ni, akan hanggil nombok, eh, lupa. Aku macam biasa, buat pencan, tak gaduh lari. Aku setiau lah. Kadang-kadang, Tok pun dia silap kerak. Darah keluar macam rabu. Hantar, nak buka balut tu yang sakit tu. Hang kena standby ayak steamer. Lepas tu, yang lekat tu, hang ambil ayak, hang titik sikit-sikit. Lepas tu, hang tarik pelan-pelan. Hak tu yang sakit tu. Gila tak boleh. Mila kalau tak mahu hang dia terbuta.
jenis segak dia tak mau. Ha, hang tua-tua hang bergaya. Oh, pertama kali aku dengar orang begitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai, tebok ni. Tak ngabut mak. Ha. Ni, sajaklah kami main terjuk terkempak. Maulah kalau kami kacau. Eh, tak. Ha? Ni, nak ajak pergi tengok budak masuk jawi. Ha. On kata on. Hampa main ronok tu, boy. Ha, duk tak duk nak ajak pergi tengok. Tak ada abang apa-apa pun. Hei. Boleh jugalah. Tak ajar nak ajak pergi tengok. Kot-kot nak bagi kuat semangat sikit. Ha. Ha. Anak siapa masuk jawi? Anak Man Cincang ke apa tau nama ayah nama Azam tu. Ha, betul, betul, betul. Ha. Tak dengar abang apa-apa kata Tok Mudim nak main apa semua. Tak ada, tak panggil ke yang buah panjang macam kena serekor tu? Eh, dah, 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 dah. Dah. Yang ni Tok Mudim dua pupu dengan Bini Man. Ha. Kalau tak silap, pergi lepai kot. Ha? Ha, lepai, lepai, ha, lepai, lepai. Mudim lepai. Aku boleh pergi, masalah dia motor aku rosak tak boleh start. Ha, ha, masalah. Tak tahu. Aduh, pula dah. Dan macam ni, aku pergi masuk tanya Anita dulu. Ha. 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 Tu hang hang siapa tu lah. Oh, ganti kan? Oh, ganti. Ha, tu Ejah Lailo. Oh, Ejah. Ejah. Ha. Ni. Aku ni ikut sama boleh. Boleh. Ya, yang kamu kalut juga. Ni. Nampak tu macam cekak tau. Nampak cekak tu. Cekak sangat. Ni apa dengar aku cakap ni? Aku nak ikut dia. Ha, tu mana? Woi, hang nak tokol nak nak lah-lah tu pisang tu buat apa tak? Oh, tu kata kalau nak masak kena guna daun pisang. Okey, Roy. Dengar. Weh, weh. Tu nak ada. Bila kita nak start? Perasan-perasan kalau ada tali lagi kemat, eh. Kat rumah aku ada kot. Sat, aku berdekat semik lah. Mak bapak jenuh cari lalu depa dopi sungai tempat mandi berendam sampai sari keluar diam-diam buat projek malam curi pelak curi ayam kadang depa baik kadang depa jahat. Sebab janji boleh dapat bohong pun cukup kuat. Bila tiba nak masuk jawi orang gempak kata boleh mati. Pun mau habis apa tak ada lagi. Tengah orang duk khosyok lagu-lagu ni, apa melu haru apa dia ni? Ha? Ada apa ni? Ni, penghulu mai ni. Ha? Ni cadang nak borong lembu sekandang. Hak mana semua duk ada tu? Baik kami, wah. Eh, hampa ni cakap ni biar betul ni. Sampai sekandang hampa nak ambil ni, tunggu hampa fikir tengok. Kalau habis hampa ambil, tinggal kandang kosong. Ni, ni, ni. Penghulu buat main duit bergenok ni. La ilaha illallah. Ni duit lah ni. Ha. Kira hampa ni memang sungguh kira no. Ha, bagus. Ha. Ni semua ni sihat ni kan ni? Alhamdulillah. Ha, ni. Ha, tu yang tu matakat 800 900 orang boleh makan tu. Empat kawah boleh buat tu. Ha, lah tu kami main ni kira nak ambil lembuan nak kenduri masuk jawi cucu penghulu tu lah. Aha. Kena ke lagi? Eh, aku duk dengar angin-angin gitu lah kenduri ni. Ha, kalau tak dengar lagi, tak apa aku panggil. Bukan lagu tu, ha. 27 ni. Ingat ni. Bulan ni? 27 hari bulan. Ha. Kalau anak cucu cicit balik main, kandak pi bawa sekali. Oh, dia sampai dahsyat macam tu. Ha. Kenduri hampa ni kira besar juga lah no. Tak apa. InsyaAllah. Aku akan sampai lah hari tu. Ha. Ha? Boleh? Ah, duduk dengan hari. Lain aku nak tengok yang mana nemu elok. Aku tak mahu yang mana, Manui. Oh, dah lah tu yang aku bagi hang suruh pergi pilih. Nak pergi tengok lah ni. Ha. Sila. Mas. Ha.
Payung lah, Pak Long. Ni, Pak Long. Tak. Aku tak pernah pakai payung kot ni, eh. Ha, pilih tengok. Yang tu. Hak ni. Tu. Hak ni besar tu. Yang Pak Kahang. Huh. Jaduk dia kalau hak kebui helik lu. Empuk. Boleh makan Pak Kahang. Gigi ni, ni dia. Ni pada apa ni? Yang ni. Pada apa lembak? Yang tu dia dia terjun, terjun dalam parit tu. Tuan-tuan, ah, boleh. Busuk. Yang ni tak apa. Ini yang besar. Ini yang besar. Pak Lang, boleh gajah hati tak betul ni? Ini yang Allah. Pak, janganlah aku tak komando. Panggung. Abang ni tak nak jawab lah. Waalaikumsalam. Aduh. Dah clear dah belah pagi tadi. Ni belah petang ni tak payah duk kalut sangat. Itu relax-relax ni sokok. Apa hai? Ampa okay. Macam kalut lah, Pak. Kes duk nampak ke tu yang kita singgah mai api ni? Bukan apa ni. Kita nak perkemah hak 27 hari bulan di rumah Tok Mulu. Oh. Kau pakai jadi lah. Oh. Hak ni, Zul yang Nol yang mai itu ke? Ha? Yang nak pelokor budak-budak ke Tegak pergi jadi tu. Oh. Ha. Oh. Mana lagi? Ni, Tok Pengulu dengan kawan pergi balik dulu. Pakat pergi balik. Menggalah saya kalau kata jadi. Tak payah ulang banyak kali. Tak payah main 3-4 kali. Kayak jadi lah. Kuih kakak. Okay, ni mau kita pun kelepiak sama sekejap. Mau nak selera ni. Cabang tu, cabang. Aku kalau pihak hati aku, aku pun nak rempak je lah ni. Tapi biar dia selesai dulu, biar dia potong habis dulu. Ha, lepas tu, dah budak-budak kena kerat dah habis dah. Ha, nak renyak ni. Ha, kaya aku kena backup, aku backup. Kecil besar kita tengok ni. Hei, sebaik Tok Mulu sabar ni. Ini mengedik nak angkat ni. Tarik. Tak nak kat atas. Eh, sat ni. Lupa nak peringat ni. Kalau ada burger ke, kebab ke, pita ke, ah, buat main lah kejadian tu, no. Ha? Ingat, no? Jangan bagi cepera kita punya kerja. Ingat?
Okey ah. Kena itu. Kena itu. Tak kena kita nak sambang pilihan dulu. Tak fikir apa tu mesti jadi ni. Aku boleh buat. Kau buat dulu. Kita balik, kita balik, kita balik. Tak apa, tak apa. Tak apa. Kita balik bukan mengajar. Tak apa. Angin tak beri kat Tok Mudin tu. Boleh dia buat mulu tu. Kita nak petang balik. Eh, tak payah. Lajak pergi kedai ayah bujang. Lama aku tak tengok dia tonggek. Kita pergi berkena kopi yang tonggek. Dia kah nak selapak pergi kena kopi ni? Takkan tak geram pun. Kaki mana tak geram dengan ayah bujang dulu. Kita ni bagi jalan kat Bulu lah ni. Itu yang kita langkah tak pergi. Pengulu dia berkenjah. Kita apa pun tak nak. Boleh syok kok Ridin pun jadilah. Ya, kita ajak pergi kedai. Ya, bujang. Tengok dia. Tonggak. Patang. Ni, hai. Pejang, ni, mai leh. Aku nak tengok ni. Kita nak beli barang apa ni. Oh, ni. Ha. Oh, okey. Oh, dia. Banyak ni. Oh, lebih kurang 10 item jugaklah. Oh, apa ni aku nak kena ambil apa ni? Ha, kau pergi ambil beras, kau pergi ambil minyak. Aku perlukan sos, kicap, bawang. Ni. Hampa kita duk beli barang ni. Ha. Rumah aku ni macam mana? Ha, apa pun tak siap lagi. Nak berkapak tu. Aku tak siap apa lagi. Aku tahu lah kan sibuk kerja. Aku ni duk kelintir rumah petang malam. Popotu juga balok lihat. Aku tahu dah. Hang memang balut liat. Selagi boleh mengeluh awaknya. Ah, memang hang kuat mengeluh. Apa mungkin korang meripik merabahnya? Aku satu apa pun. Aku tak faham. Hai, pening. Macam inilah. Cemekak aku pun. Aku ni gretilah juga cari barang. Ha, yang kelas-kelas gitu. Ui, Raisha. Dia tahu sebut cemekak. Awak tak tahunya. Mau betul duk bos dia. Habuanlah. Jadi nanti orang kota. Jangan macam-macam. Ni, aku nak abang. Aku ni nak buat rumah pengulu. Aku nak buat kenuri ni bagi jadi. Aku nak buat beradun-radun. Ha, hantarlah kah status pengulu. Ha, kena besar. Sat. Tadi yang kata kenuri kan? Ha. Kenuri anak kita. Kau yang masak jawi tu. Habis kenuri apa lagi? Takkan pak aku nak mikah lah. Weh, mana nak tahu? Aku pasal. Dah. Korang ni dari tadi duk menepik lolak. Ha? Dalam kereta ni, sibuk nak tanya pasal aku ni skincare lah, apalah. Ni lah, aku cari barang-barang semua dekat sini. Lipstick ke apa ke semua ada dekat sini. Apa semua ada. Ha, dia ingat kita orang nak tengok. Kita nak tengok juga kan? Ha, ni. Abang kat kami, kita cari barang dalam sejam nanti ni. Ha, kita tengok tambah-tambah. Dah. Nak cantik tak? Ya, dah. Jom. Ida, yang basuh ni dah? Okey, dah ada yang basuh dah. Kami, dalam lah. Okey. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam abang. Abang mai dari mana ni? Abang dari rumah Tok Mudin. Abang pergi buat apa kat rumah Tok Mudin tu? Ya. Ya abang. Abang pakai baju tebal lagu ni memanglah hangat. Nak kena bergaya dah. Ni abang nak minum apa cik nak buat ni? Ha. Dekat Jo bagi teh ais. Dekat abang kopi ais. Tapi kau orang manis. Lah tebak ya pun dah manis. Abang ni ada-ada je. Tak cakap pergi buat nak. Bonsoir ni.
dah dia telah depan muka aku. Bodoh lah kalau aku tak tengok. Ah, dekat ke 12 lah. Awak pula. Kita janji dengan Pak Tio nak pergi nyulam. Waktu-waktu kembang macam ni, panas ni, yang nak pergi tu. Tapi pangtan mampoi. Pakai duduk kat atas-atas lah, tunjuk kat Pop tadi. Ni Pak Tio nak main sama. Mau lambat bukan tak tahu dia berbaik ke no. Haa, tanah hak belah mentari jatuh tu. Tanah yang hak tengah-tengah duduk mengepung tu. Tanah tu hang tanah. Petang pun dah boleh clear dah. Dialah duk kata nak pergi dam nyulam petang ni. Kan tak tahu esok saya kalut dengan kenduri mulu dah. Mungkin kalau begitu tak faham dah. Apa-apa hang roja aku. Ustaz. Awak ingat aku kemerih kah? Alah, takat WeChat tu, takat TikTok-TikTok ke kacang. Ya, Alah, saja je. Aku tak mau nak download. Ha, kalau lagu tu, bolehlah kami tolong download dekat tu. Lepas tu, boleh invite tu dalam grup WhatsApp. Ha, bolehlah abang update isu-isu semasa nanti. Aduh, dia pun mawar kat aku ni. Ketak emak ni ada kaki aku ni. Lepas ni, kerap lah aku kucai usah mereka tu. Lekan, keluar telefon ni, Mai. Tapi, ada apa? Ida? Main bunga orang tua-tua semua abang ni, no. Kalau kena belah tak pakai kerat. Sampai tak kerat, sampai kesut, no. Abang pergi balik. Dah lah pendek. Abang, oi. Ani tak nampak jalan lagi ni, abang. Macam mana nak pujuk ni? Anak kita tu bukan jenis makan pujuk. Ketegak baik. Pembas dengan kayu tiga tengah dua, ha, baru dia tawan. Ish, abang ni. Tau nak balun anak, rembah anak. Tak lagi dia lari, tak lagi. Tak, abang tak buat dia pun. Abang ni cakap saja, buat haram tak pun. Ni, abang cadanglah. Kita pujuklah dia pergi tu. Kita bagi reward dekat dia. Reward? Ha, mana tak tahu. Kok-kok dia ada taraf nak lari dari besok jawi sekali lagi, haru kita. Betul juga, no. Nahlah, abang fikirlah. Ani nak masuk dalam dulu. Terima kasih dah. Abang kata lepas nak pasang khaimah petang ni. Pagi esok pun dah pergi pengeluh ni. Ha. Puak khaimah tu tengah duduk perban khaimah dia puak kenuri ratu di pelubang. Oh. Ha. Kita pun petang-petang kalut dengan mendang. Hang buat lagu mana pun, Jo. Aku memang suka. Tapi aku mau kenuri kita mesti kemas. Ha. Aku mau orang sini berkata karan habis meta. Seronok. Puih, puih. Hei. Pengulu mah lepas semua kat kita ni. Pengulu tak ada cerita apa ni. Ni dah tak tahu dia fikir apa ni. Kenapa kita jaga betul-betul ni? Kita macam aku ni lah. Macam letak pisau di leher ni. Kalau kata kenuri ni tak jadi. Dengan kita-kita luk. Ah, mau hang kata lagu tu, apa gurih lah? Boleh gagah mula. Ni. Apa budak-budak tu lebih perkerai dengan mereka ni. Kau esok pakai nak tak ada juga. Cari petek kau. Buat aku, buat. Cucu pengeluk lah ni. Boleh duk pimai-pimai tengah jalan. Mujuk aku tak belak sampean. Nasibkan celuai tepi ke tepi. Ni yang duk buat sampai kelar ni. Li. Bab tu ha, tak gaduh lah duk kalut sangat, Li. Ha. Ni. Hak lagi kita kena kalut ni. Hak lagi kita kena rencak ni.
bak kena kui pengelu. Ni adik balik kita kok perin, kok perik, kok lahak, kok tak biar apa ni hang tanya habis lagi ni. Ha, pakak boleh suar muka mai ke tak? Ha. Kau nak tengok aku yang murak mai. Alah tu, aku pihak bak dah ke depa. Depa yang tiga boleh mai, yang lain-lain nanti aku pergi kemas lain lah. Tak balik hang ni. Tak apa anu. Mau lagu tu. Eh, mau pergi rumah dengan depa eh. Hampir menekak ni. Tak apa ni? Hang sebab apa ni? Crash dia orang lagi. Hei. Kawan tua ni. Orang baru nak letak pala cari pasal apa ni? Hei, aku duk kidak, kidak main ni. Tak boleh ni pasal apa? Ha tu dia lah tadi di kedai yang bujang tu duk sembang kemas sangat. Ha. Telefon ni saja kita tak mau nak download. Telefon ni saja kita tak mau nak buat anu, nak buat ni, nak TikTok ni, tak mau ke semua. Ha, lepas tu bila ayah ajak masuk, dia nak masuk. Habis nak benda tukar anu. Tukar. Kalau ia punya pasal, jangan kata tukar telefon. Tukar daerah pun boleh. Ya. Tak dandan nak jawab ni. Hei. Hei. Kita pun nak lelap. Hei. Hei. Minyak, 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 minyak lagi. Minyak kena padang tu. Ni, aku nak tanya hampa ni. Hampa ada umpan apa-apa ke? Nak bagi hadiah ke? Apa ke kat anak? Ni, tak bagi dia pun lari. Hampa tahu tak? Laki aku lah abang. Kok-kok lah rasa ni tak lari ni. Hampa tahu tak? Sekarang ni kan zaman IT. Budak-budak semua dah jap. Apa susah? Belilah macam handphone ke, tab ke, PS ke. Budak-budak suka tau benda-benda macam tu. Eloklah. Lepas tu, pakat-pakat keciwi ke diri. Kan? Selfie sana. Selfie sini. Bubuk dalam Instagram. Hashtag. Hari ni, hari malam-malam nak cantik. Duk tunggu orang komen. Padahal, memang nak sangatlah tu orang komen. Hei! Apa ni lupa ke maghrib? Hei, tak habis-habis membawa. Pak, tengah kemaslah ni. Nak bagi dah maghrib. Eh, Pak. Duk bunyi tok-tek kerap ke ni? Siapa duk mesej tu? Tadi, Yoh dengan Lia invite Pak masuk dalam grup kampung.
Lah ni isu tengah duk viral lah. Ramai duk TikTok, TikTok, TikTok. Ah, kenalah. Ada pula yang huyang-huyang. Kena pula ada AJK kampung dalam grup tu. Tu yang duk diskusi ramai. Aku duk perhati-perhati tengok kelakuan orang tua ni. Tu apa tengok tu? Telefon pun dah baru tu. Ni, nak belasang anak kuat sikit. Alah, ada lah tu. Kena tahu nak mana. Hang pun satu eh. Carilah jangan budak wuk sikit. Lagi dekat dia, mesti umur. Ni, aku bukan nyapu. Aku sayang tak lagi kati. Mak aku tak nak. Hang tak boleh tak kepala. Ayah aku ni yang tak kira. Aku nak tak kepala duk bunyi. Aku masih duk belayak duk bunyi. Duk pipi. Hang buat lagu mana ni telefon ni? Eh? Hang main lak ni juga. Hang main lak ni juga. Dah. Ni, wei. Han duk cari calon dekat Tulu ke? Tak cari lah. Ada dah. Mesa. Sampai kau kat dalam kenai ke? Abang tunggu guna pergi besar. Kenai. Wih, ditahan ke orang tua tu. Ni, tempat ke tu? Wih, mentap. Tu lah. Dekat lu lebih mana? Abang lu tak boleh ke? Dia tahu rahasia ada orang tu. Kata nak hak syok-syok. Kita bagi lah. Saya syok boleh. Sakit pun boleh. Nak syok lebih, nak syok lebih. Tak boleh ni. Mak tengok. Orang beli telefon baru, dia nak beli telefon baru. Orang ejah bujang, dia ejah bujang. Tak apa, tu mudah boleh hak bujang tu. Haa, real. Mana, ya bujang tak orang? Tapi download tak? Tak ada hajak ni lagi tak bunyi. Takkan ku menyerah walau ribu musuh datang menyerah. Yang tadi ni Isha ni nak lawan dengan siapa tak oi? Lepas esok lusa sudah-sudahlah pergi tidur. Kita budak kan. Takkan nak yang gelapkan kita oi. Yang 3-4 kali duk dari bunyi tu, kakang tak mana? Abang kamu set. Kes tu kena jinja. Baru kemas cendai. Kita tengoklah esok cendai ke dok, kemas ke dok. Lah ni hampir besok bini hampir tidur. Ni pok nampak. Pok nampak hang. Dok fikir apa tu bang? Tinggal 2 malam noh. Dia buat dah. Tak tahu lah apa nasib tak nanti. Abang, jangan duk buat dah. Dah eh. Tak payah dah eh dah. Kau mana pun esok tak tu kena masuk jawi juga. Apa nak jadi jadilah. Taulah tak boleh ke tak nak cara ke yang apa yang bagi tak sakit. Kalau boleh tak payah putus benda tu. Tak boleh. Sekarang abang buat lagi perangai.
Abang sebut lagi pasal ini. Abang tangguh dah sampai kecoh lah tak tu tak masuk Jawi. Aku kan bodoh ada agama. Bagi juga lah sejauh ini. Pergi tidur lah. Ingat aku stres. Aku stres. Ambil lagi stres. Lagi aku stres. Oh, bukan. Cepu ya tu eh. Sini, tak nak sebatang dia cuma orang. Aku pun. Hak ni hampa jangan duk ambil tau. Apa dah tu? Tuh, nampak cacai ayam lah. Aku tak makan ni ni. Hak ni lah pedai ayam yang orang tua-tua duk tak bagi hampa makan tu. Sat lagi hampa kena kerat tu liat. Baru hampa tau. Siang hampa. Hampa jangan duk buat muka dengan benda tu. Sat ni orang kerat dengan pisau. Hampa kena kerat dengan gaji. Merebek habis. Mebak! Buat melawak main orang tua-tua sangat. Ish, hampa ni. Yang duduk gempak-gempak ni pun pasal apa ni? Ni kali keempat ni tau tak? Hari cenuh kita kena ngeligan ni pokok patah ban. Amboi. Biar pi. Cegap kenal. Bodoh ni. Hai, Tak. Han tak mau makan ke? Tak maulah, Cik Yoh. Mai ni nak tengok Cik Yoh. Pasal janda ni boleh tengok TV ya. Tapi Cik Yoh boleh tengok depan-depan. Oh, kelia. Terima kasih. Habis makan sat lagi, kita pergi cari tempur jantan. Nak buat apa dengan tempur jantan tu, Kak? Ikut sajalah. Weh, esok kita pergi kedai Cik Yoh ni, no. Aku syok lah kat dia. Awak geram ke tak? Okey, itulah orang suruh masuk Jawi. Weh, hampa mau makan. Oi, buat ni aku lah. Mau lah. Aku syak-syak lah. Oh, kok mana pun kita kena... Masuk Jawi! Inilah kisah, inilah cerita. Budak besar jadi pilihan. Budak kampung, budak kampung, budak kampung, budak kampung. Budak kampung, budak kampung. Bila tiba nak masuk Jawi, orang tempat kata boleh mati. Potong habis apa tak ada alati. Betul ke Pak dengan Yah? Pegang tu. Nah, buat kejut pula. Ni, orang duk cakap tu. Cuti sekolah nak main ni, kena repak pula. Betul ke? Aku duk bujang lama dah. Tak ada siapa nak minta. Tiba-tiba apa main nak kera pergi. Buat pening kepala buat apa? Buat pilah lah guna pun, Pak. Kami ni tumpang seronok je. Ih, sabar ni. Abang buat pasal dah. Amboi, cengihnya. Habis tu, tak mau bagi Pak nikah? Pak tak petik. Abang yang tebang. Seriau lah tu. Nak dapat mak tiri muda bergetar.
Ani bukan saya. Tak lagi abang. Ani tak dapat mok tiri, Ani dapat madu. Abang buat baik. Okey, persiapan kenduri semuanya dah ready. Perfecto. So, tinggal nak jadikan kenyataan je. Lepas ni kan bang, anak kita Syamil tu akan melalui zaman terunanya bang. Duk main pek apa tu Syah? So jawi je pun. Itu abang cakap maksud jawi. Abang tahu tak perasaan seorang ibu yang mengandungkan anak dia 9 bulan apabila masuk jawi? Ada satu perasaan yang tak dapat digambarkan, tahu tak bang? Saya tak mengaruk tu lah. Anak kita pun seorang aja. Abang pun tak ada rasa apa pun. Dari dulu lagi abang kata nak anak. Tapi Syah selop tu. Tak meretek bunyi. What? Abang nak anak? No, bang. Abang tahu tak? Abang ingat senang ke Syah nak maintain badan Syah macam ni, bang? Abang bayangkan, bang. Kalau Syah ada anak, kan, bang. Syah dah tak cantik macam ni dah, bang. Badan Syah menggelibir. Lepas tu, kan, bang. Susahlah, bang. Tak naklah, bang. No, bang. So, ni, Ming masih awi. Mana nak mai tak? Mai dah. Kau akan panggil makan kenuri. Ish, malulah Min. Wani nak pergi dah orang panggil makan kenuri. Wani tak tengok Min lah. Pia, tak mah. Malu lah. Malu apa? Bagi kerak sikit aja. Han baru lepas dah hari je, kira nak keluar rumah dah. Langkah tak ayam ke tak? Lalu buah penyidai ke tak? Bentar tu apa ni? Han tu lah orang suruh masuk jauh dah dulu lagi. Tapi han duduk lari-lari sampai habis. Tes A pun tak masuk lagi. Nanti, bila aku masuk jawi, kami pula ajak ambil kerti. Aku abang kata kalau tak mahu masuk jawi, macam mana nak kerti? Eri, hantar tak pasal-pasal aku tak pernah nak makan hang. Sebab hantar suka berkelai. Tunjuk hebat je. Aku tahu, Caca. Han duk mahu ke aku. Tapi bukan tak tahu kawan aku. Dia duk suka ke hang lama dah. Dia duk tahu hang dari dulu lagi. Wanita pasal ni? Wanita, tak mesti tak mau punya. Kalau Wani habak nanti, malulah Syasha. Oh, tak member ni Ri nak jaga. Tak mau malu. Tak orang duk nak, tak mau terus terang. Ingat Ri tak malu ke? Syasha, tentang bukan Ri tu macam apa? Terus tak makan dia. Aku tak nak terima. Takkan goyang walau mangan dan pelangi. Ibu tahu ku tetap setia. Ku bayangin ku tetap. Eri, awak kandun. Pasal tak dapat Syasha. Dah lah. Hantar suruh pikap pasal Syasha. Kami kan ada. Tak. Bawa keluar main ni bukan siapa. Duk trek muka 24. Menyebat. Esok dah tak penuh ni. Nanti awak satu pun tak boleh. Mau tak bebas. No. Mereka ni. Pakat duk tanya. Kenuri macam mana? Alah. Mereka tanya ke? Mereka pelajar ke? Mana abang tahu? Aku tahulah. Orang perempuan tak ada kerja lain. Asyik mumpat dengan rata orang. Orang perempuan lagu tu lah. Lagi mereka ada cakap, ada kata, jangan duduk terbiak. Dah betul. Mereka kata lah. Mereka kata. Ni aku pula nak kata. Dah betul. Mereka semua pergi masjid. Balik masjid, londes tudung, londes serban, mengumpat. Ni, kita tak teruk fikir lah pasal mereka tu. Yang nak penuh bayi, anak kita, bukan anak mereka. Betul tak?
Betul? Ha. Abang Fanny ni duk asyik fikir ketiga malam, duk asyik fikir pasal anak dia je. Dia takut pasal anak dia lah, nak masuk jawi lah, apa lah. Eh, dah put. Dua tiga hari ni tengok cekang dah. Ha, ni, tengok, tengok. Oh, cekang muka ni. Ha, cekang. Ha. Oi. Ya, hampa pun tak cekang. Pergi dah balik. Ya, hang celapak naik lori ni pasal apa? Ha? Nak masuk jawi juga ke? Aku kalau tak naik, anak aku tak ramai. Pasal duk kali atas tu buat apa? Mai turun, mai turun, mai turun. Turun mana pula? Ni ni jom jom jom. Jom jom kita kerak hang dulu. Ha, kita kerak dulu. Turun, turun. Dulu aduh ni. Ha, turun. Ha.
tebat, janji boleh dapat, uang pun cukup kuat. Bila tiba nak masuk jawi, orang tempat kata boleh mati. Potong lebih apa tak ada lagi, tidak lucu kan kau cabut lari. Stop, stop, hey, 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 stop, 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 Ni, yang mana besar kau? Buka ke hang kau main sini. Hang lah, siapa lagi? Mai. Ding 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 ding. Abang kau terus di sini lah. Jangan risau, tak sakit pun. Rasa macam semua ketik, nak. Pak teman, tak apa-apa. Tak apa-apa. Tak apa-apa. Tak apa. Tak apa. Tak apa. Tak apa. Saya teman. Saya tak bohong. Saya teman. Tak apa dah. Diam, anakku. Teman. Tapi teman lah. Tak boleh. Dia memang betul. Dia teman. Saya tak ada masjid. Tak apa tak. Eh, dia lah begitu. Lama tak ada. Syok. Budak-budak memang kena masuk jawi. Takkan nak pergi berlipat sampai tua. Kita kejar.
Ya. Bila kita kahwin tak lama, Ya nak dapat anak banyak mana? Baru nak kahwin, takkan nak dapat anak ke? Kita kena kira dah. Kita pilih honeymoon dulu. Kita pilih honeymoon lah, no. Kita pergi buat cempedok. Kaya ni kau, coba dukun ya. Alah, buat cempedok je. Habis tu? Pilih jauh sikit Johor ke? Johor. Tak, kalau jauh lagi je mana? Jauh lagi jom lah kita pergi pori. Kui, sejuk. Abang ni sejak duduk kenal Ya ni orang terindu malam-malam. Ada-ada. Ya, kita minum. Minum kat mana, bang? Minum kedai Ya lah. Sedap sikit. Ya. Ya? Ya, bang. Kita tunggu tengok matahari turun. Ya. Boleh, bang? Pulak ke, bang? Jalan, jalan, jalan. Ya. Abang kan, bila tidur malam, waktu sunyi, tak ingat ke Ya? Abang mimpi Ya lah tu. Hai, bukan dekat mimpi Ya. Abang rasa ni, bila tidur kadang-kadang demai, wajah Ya tu, terganggu tu, kita kena cepat-cepat. Hai, alhamdulillah. Akhirnya anak aku ni susrah sudah selesai lah masuk Jawi. Hei, Nuri pun dah selesai. Hei, ni orang tua ni pun dah buat tabiat apa, tak tahu. Hei, kena kecil-kecil. Tak mau masuk Jawi, jangan besar-besar baru gede nak masuk. Aku teman aku. Ha, tak apalah. Biarlah. Gantung sudahlah. Teman, teman. Dia bukannya budak kecil lah, teman-teman. Dia dah besar dah. Saja teman. Hei. Tu, dua satu apa, satu kali kerja pula. Nak jaga anak, nak jaga lelaki. Hei. Oh, minyaknya. Ni, tepi sikit boleh tak? Hei. Anak dah settle dah. Ni, empuk pula. Oi, oi, oi. Ada dua setan kat aku pula. Bentar tak lagi. Ni, aku tahu lah kerja aku. Ada dia boleh tak? Kau akan nak buat sendiri. Dia ada siapa ni nak start aku ni? Hei. Ni, aku tahu lah nak. Ha, duduk diam boleh tak? Hei, aku ingat... Gantung tak lagi, gantung tinggi sikit. Aku ingatkan, dah sudah sebelum pulang sejauh itu, ingatkan dah habis. Rupanya ada lagi lah. Hei, abang ni kan daripada dulu sampai ke los, selalu dah buat perangai. Hei. Dah sing sama hang bos. Gantung lah. Gantung lupa mana, atas sikit lah. Aduh. Abang ni kan banyak komplain betul lah. Cuma abang ni tengok. Saja teman. Hei. Tinggi lagi. Okey. Ha, buat ikut belakang lah. Aku. Dia macam lah abang ni. Tak, tak. Jangan ikut panggil pok hang sudah. Tak ada website tu. Jenuh aku pula anak ni. Nak apa? Nak apa lagi? Buatlah seorang ni eh. Ha, abang tu jangan duk macam-macam pula nak. Kita dah buat ni pun dah. Kerja rumah pun tak bisa settle lagi. Hak ni lagi. Hang gila meriah dengan apa dia? Ingat, ingat. Bukan ingat. Orang bagi nasihat. Sebab abang tu dah tua. Saja teman. Anak kita. Biar cakap dia lah. Teman, teman. Yang saya pun tak mau ni. Tak mau apa? Tak nak apa. Kau yang tu cepat sangat. Sudah lah. Buat baik bentar. Tak kecil lagi dia ni. Hei. Hang pun sama. Dah. Hang. Dah kecil-kecil tak mau sunat. Dah besar-besar barulah nak ni gedi. Hei. Dah habis? Apa dah abang ni? Tu tak pasal lah. Umur tu kerja umur tu tunggak. Lepas tu kena jaga abang, nak jaga anak. Hei. Lah aku tak tidur kok. Hei. Hang tidur aku bercakap. Biar hang yang tidur. Nak tidur macam mananya? Nak kena jaga abang lagi, nak jaga anak lagi. Lagi anak tu tak ada lebih-lebih, apa-apa dia pula yang lebih-lebih. Kenal kepada muka hang tu, hang tu. Aku dah katakan satu dah. Hang ni dua kali dah bertanggung hang. Ha? Gigi hang dekat sebatang tau. Kalau aku cabut lagi, terus tak cakap seminggu. Ingat! Aduh. Dah, kau tidur. Macam tu lah. Bukan kau lah. Nak tolong kita buat apa, teman rapok ke apa ke. Ui, aku tak cakap banyak eventan. Kau suka abang lah.
Okay.